NU itu realitas demografis. Sejak dulu tuh, sejak 2014 saya bilang kepada semua teman, mungkin kepada wartawan juga, NU itu bukan faksi politik. NU itu realitas demografis. Ya. NU itu bukan faksi politik tapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet. Kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU gitu. Gitu loh. Nah, nanti jangan-jangan menterinya NU semua ya, jangan kaget dong. Ini realitas demografis, bukan soal faksi politik gitu. Soal demografi aja. Itu saya kira ya. Jadi kalau sekarang ditanya berapa orang, ya saya enggak tahu, secara demografis paling enggak separuh lah gitu. Makasih.